motornya aja begini nih. Syukurin lo, jatuh lo. Makanya lo kalau naik motor hati-hati. Belum lo berdua lo. Bang, bang, anak gue tahimu lo. Sama. Syukurin, makanya kalau naik motor hati-hati. Bang, kan lo yang nendang motornya, makanya gue sama si Nacing jatuh. Nendang motornya? Jangan salin gue dong. Lu nya aja berdua kagak tahu rabu-rabu lalu lintas. Enggak menghargai pejalan kaki lo. Udah sekarang gue sampai bacot. Gue tunggu di pos. Kita kudu meeting. Ini penting. Urgen. Ini urgen. Udah. Gak usah banyak bacot. Urgen. Aduh. Motor tuang sayur begini nih jadinya nih. Apa ya lihat-lihat? Mana? Ngelihat situasi dan kondisi saat ini, kayaknya patut kiranya Ona nyapres dah. Hah? Nyapres? Maksudnya nyapres? Nyalon presiden. Ona jadi ini, apa, ketua presiden kita, tongkrongan. Mau ya? Oh, nggak mau. Gue nggak mau ribet-ribet korupsi. Bagaimana mau dikorupsi? Tenang aja. Tongkrongan kita mah kagak ada duitnya. Mau ya? Ngomong-ngomong, gue mau tahu dulu nih, siapa presiden tongkrongan lo sekarang? Bang Marco, dia harusnya udah lengser, dia udah gak berkompeten, udah lanus di dunia perpolitikan, dia udah gak harus terjun, Nona. Mau ya? Gak mau. Kalau mau, gue gak mau yang ribet-ribet. Bang, bilang-bilang dong lo bangun, ah. Bang Yung sebenarnya mau ngomong apaan sih? Begini Cing, Paing. Sehubungan dengan masa jabatan gua yang begitu lama di sebagai presiden tongkrongan. Gua ngumpulin lu berdua nih, itu dalam rangka gua mau mencalonkan kembali gua jadi presiden tongkrongan. Lu setuju gak berdua? Bang, lu gak mau jadi gak ngaso aja gitu jadi presiden tongkrongan, Bang? Hah? Saya tendangkan lu! Jadi lu gak setuju gua menyalonin lagi? Setuju! Gua juga setuju, Bang. Lu nyalonin lagi, gua setuju. Pokoknya di masa kepemimpinan gua, lu kan berdua udah ngerasain keberkahannya. Gua itu bijaksana, adil, seadil-adilnya. Tinggal si Japri doang nih yang kudu gua kasih tahu atas pencalonan kembali diri gue sebagai presiden tongkrongan yang bermutu dan berkualitas. Lu kayak beras. Lu jangan sembarangan lu nyolot pel lu. Udah sekarang lu berdua lu. Cari si Japri dah. Kita kudu ngobrol 4 orang. Berarti berapa mata tuh? 16. Iya, betul. Lu berdua mesti cari si Japri. Gua pengen rapat yang lengkap sebagaimana rapat pleno permusyawaratan tongkrongan Marco of the Gang. Cepet aja siap, Bre. Iya. Masih berwibawa gua sebagai pemimpin. Ona. Ona mau ya? Mau dong. Kagak mau. Kagak mau ya kagak mau. Ona, tongkrongan kita perlu pembaharuan. Perlu pemimpin yang interaktif dan inovatif. Lu pikir yang namanya jadi pemimpin itu gampang? Enggak, lo tuh harus bisa bertanggung jawab sama jabatan lo, sama apa hal-hal yang harus lo bertanggung jawabin. Aduh, gue pusing, gak bisa. It's amazing, Ona. Pemikiran yang luar biasa. Cocok, Ona. Ona. Dengerin, Ona. Nacing, Pak Ing, lu setuju gak kalau Ona jadi pemimpin kita? Setuju! Bosen Pri sama Bang Marco mulu ya? Iya, dia mah pemikirannya mancing gabus mulu. Gimana? Kemana ini dia? Pergilah! Ona! Bening juga! Apaan sih lu liat-liat?
Wajar dah, gue liatin. Jelas. Lu kan cenghar. Gue hajar juga lu. Hajar-hajar. Kayak punya duit aja. Di koper ketinggalan si Gepok. Udah paham lagu lu. Lagu kita emang bagus sekali. Apa gue terima aja ya tawaran buat nyapres itu? Pokoknya, demi kemajuan dan kesejahteraan tongkrongan kita, Ona kita harus dukung nih, nyapres sebagai ketua tongkrongan nih. Kita buat konspirasi. Tujuh, Pri. Lagian, apa kalau Bang Marco mulu mah gimana ya gitu ya? Iya, gue males dibawa ke pemimpinan Bang Marco. Kita selalu dikasih ilmu biologis doang. Aduh, pernah ngapain sih lo? What you doing here, all of you? Lu ngebelot dari gua, hah, bertiga, hah? Enggak, Bang, enggak. Udah pasti lu pada berkhianat sama gua. Kagak, Bang, kita lagi ngatur strategi nih. Ngatur strategi? Udah pasti gua pemenangnya. Gua doang kan yang nyalonin jadi presiden tongkrongan. Enggak, Bang. Hah? Enggak. Jadi lu, Pri, mau nyalonin, hah? Lu mau jadi kandidat ngelawan gua? Bukan Japri, tapi gua. Pentil limo. Cabai rawit nih gua pedes. Kenapa emang kalau gua mau nyalonin? Ada tiga syarat. Kalau lu mau nyalonin ngelawan gua, pertama kudu cerdas, kudu kuat, sama kudu cepat. Gua kagak takut. Jadi? Gua dukung Ona. Hah? Ona, ayo deh siap-siap. Lu berdua. Lu tetap jadi anak buah gua. Sini lu. Lu jangan ikutin si Japri. Si Japri memang dia mah udah kagak tahan dia nyaya sama gua. Palanya udah geger otak. Lu mah tenang aja, ada jaminan kesehatan dari gua. Ayo deh, dukung gua. Iya Bang, si Japri palanya pakai taplak meja ya. Tuh, Ing. Ini apaan, Cing? Ini, Ing. Obat biar Bang Marco lemes. Biar gak ada tenaga dia. Oh. Pakai, Cing. Ke kopi, Cing. Campurin, Cing. Oke. Bagus, Cing. Ona, pokoknya Ona tenang aja ya. Jangan gegabah kalau lawan. Udah, lu diem. Lu sebagai tim sukses gua nih, lu gak tahu apa-apa. Gua udah lebih tahu daripada lu. Udah pada siap nih ceritanya. Siapa lu? Kandidat lah. Aduh. Nah Cing, ngopi kucing. Iya Bang. Cing lagi Cing. Ya. Gimana Japri? Oke. Untuk pertandingan pertama, adu kekuatan. Jadi. Bahasa Inggrisnya maybe. Jadi persyaratan untuk menjadi ini Pri, ketua presiden tongkrongan harus adu kekuatan Pri. Pertama untuk pertandingan pertama adu kekuatan. Apa? Kekuatan apa lu? Adu pancok. Yeah. Adu pancok, gue pancong. Lama banget. Lama banget pala ini begini. Satu, dua, tiga. Gue menang ya? Kok lu surak lu? Gue bilang apa? Kok lu surak lu, ha? Lu gak mandang lu? Lu tim ses gua berdua. Bang Marco, emang lu loyo. Banyak banget ngomong lu. Loyo. Ini pala gua begini amat sih, Cing ya? Tahu Bang. Ngantuk ini gua. Pri, jadi gimana Pri hasil keputusannya Pri? Untuk pertandingan pertama dimenangkan oleh Ona. Kita lanjut lomba kedua. Adu kecepatan. Marco sama Ona lari dari sini sampai Bang, tiang bendera tuh tiang listrik. Lurus terus ke sini lagi, ya, itu okay. Yang menang. Ya. Oke, Marco Ona ambil posisi. Pala gua lengan, Cing. Semangat Bang, semangat bisa. Hitungan ketiga lari ya.
Satu, dua, tiga. Rumah aku lurus aja itu, Cing. Shh, tenang, udah tenang. Bagus, Cing. Iya, Kak. Hebat kan strategi gua? Iyalah. Mana itu dia? Mana ini, Bang Marco? Dia celeng. Mana ini, Pak Tile? Kalah, Bang. Mana sih, Bang Marco? Kok kalah? Tuh, Shona yang sampai duluan, Bang. Iya. Kan saya bilang lurus, Bang. Gua lurus, Cing. Untuk lomba kedua dimenangkan oleh Ona. Yeay! Kita menang juga lo. Buang dukung gua. Untuk pertandingan ketiga, adu kecerdasan dan wawasan. Pertanyaan pertama buat Ona. Siapakah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama? Cuma gue tahu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 100 buat Ona. Hei! Pertanyaan untuk Bang Marco. Siapakah teman Pak Soekarno sewaktu sekolah dasar yang tepat duduknya di samping kiri Bung Karno, baris ketiga dari depan? Ilokan Mas Pono. Siapa ya? Gitu ya, nggak tahu lo. Pedong! Waktu habis. Ya. Bang Marco tidak bisa menjawab. Jawabannya kosong. Nggak ada temennya. Emang kosong. Tiga doang aja guru. Pertanyaannya biologis bener lo. Untuk pertanyaan kedua, Ona. Pertanyaan bercerita. Widih. Ona punya kue apem 2. Lalu dibagi ke Japri 1, ke Nacing dan Pak Ing setengah-setengah. Berapa sisa kue apem Ona? Abis. 0. 100 lagi buat Ona. Ya, ada mau baik. Membawa acara kayak pendekar nyasar. Orang mah apemnya seloyang. Pertanyaan selanjutnya untuk Bang Marco kembali. Pertanyaan kedua masih tentang pertanyaan bercerita. Pesawat terbang bergerak dengan kecepatan 560 km per jam. Pesawat terbang. Tentukan kecepatannya dalam meter per second. Gampang. Diam, Mona, diam. Gampang. Lu udah puyeng, kasih pertanyaan berat begini. Nyerah gue, Pri, gak tau. Pengetahuan preman lu kemana? Pesawat masalahnya, gue belum pernah naik pesawat. Itu tinggal ngitung, tinggal ngitung. Gue aja tahu jawabannya berapa. Hah? Ona bisa jawab? Bisa. Silahkan. 155,5 meter per second. Per second apaan tuh artinya? 100 buat Ona! Saya tanda tangan lu berdua lu. Oke, kita langsung tentukan aja siapa pemenangnya. Udah pasti barang tentu. Ona ketua kepala suku kita yang baru. Presiden kita yang baru. Yes. Lu dah. Go go go. Apa ini sih? Ayo. Ih, kita makan-makan nih. Oke. Ini ada. Coklat. Pokoknya Ona jadi ketua kita mah, kita damai dan sejahtera. Iya, adem ayam Pri pikiran. Dah, makannya yang banyak. Siap. Siapa ketua? Seneng pokoknya mah. Mantep Pri. Mantep banget dah. Enak kan kalau gue yang jadi presiden? Enak. Enak, Ona.
Boleh gabung enggak? Enggak. Enggak. Pada kayaknya mau jemener lu, tiga lu. Ketua Marco. Iyalah. Plastiknya. Pada kayaknya mau jemener lu. Apakah Bang Marco akan berhasil kembali merenggut kekuasaan dari Ona? Saksikan film Denny Creator selanjutnya. Lu ngapain jing sini jing? Ngapain lu? Nggak tahu orang hatinya lagi hancur kali lu. Hahaha.